Astagfirullah. Seseorang tidak akan mampu beristiqamah kalau mereka tidak punya keikhlasan. Slogan istiqamah menjadi sia-sia. Bukan umpama istana pasir di tepi pantai yang mudah dihanyutkan, dirobohkan oleh sekali pukulan ombak. Namun bila mana kita adu keikhlasan kepada Allah, ia adalah api unggi yang begitu kuat. Walau ada dahan yang patah, walau ada ranting yang dicantas, kerana akalnya kuat dan subur mampu menumbuhkan tunas-tunas baru, ranting-ranting yang lebih kuat. Kerana itu para ulama menyatakan bahawa ikhlas itu umpama akal akidah yang berada dalam hati, dan cabangnya atau furunya ialah amal-amal soleh, dan buahnya ialah keindahan, keseronokan, kemanisan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh kerana hati atau ikhlas letaknya di sini, yang tidak diketahui melainkan Allah, yang tidak akan dirasakan kemanisan melainkan orang yang benar-benar punya keikhlasan. Orang-orang yang punya keikhlasan, mereka melupakan jumlah bilangan, bahkan mereka mengabaikan kelengkapan-kelengkapan yang menjadi kai ukur bagi setengah manusia untuk mencapai kemenangan. Kerana orang-orang yang punya keikhlasan, dia telah menghubungkan dirinya langsung kepada Allah Ta'ala yang sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pembantu, menjadikan semua yang berada di hadapannya lemah di bawah kekuasaan Allah. Maka ini hebat dan kuat sifat ikhlas kepada Allah. Kegagalan kita untuk berterusan dalam kebaikan, ketaatan dan semua perkara-perkara bersifat kebajikan kerana tiada ikhlas. Allah di antara sunnatullah tidak akan membiarkan manusia mati atau dunia melainkan Allah akan membongkarkan sifat ikhlas ini. Ia ikhlas atau tidak, tidak ada seorang pun yang akan mati di dunia. Mereka Allah pasti akan keluarkan isi perut dan isi hati. Kalau ia ikhlas beragama, Allah akan tunjukkan kalimah yang mulia yang akan dilafazkannya. Itulah ilaha illallah. Kerana itu kalimah itu sendiri perlu diucapkan dengan ikhlas kepada Allah, supaya kita memperoleh kalimah itu di saat akhir nafas kita dilepas. Bila mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia sekali yang akan dapat syafaat kamu pada hari kiamat kelak? Siapa? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qibali nafsihi. Orang-orang yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ikhlas daripada dirinya sendiri. Kan itu saya katakan ikhlas akan menunjukkan sifat dan wataknya sebenarnya waktu hidup bahkan waktu mati. Contoh sekalian, bila mana kita baca hadis-hadis yang banyak menceritakan kelebihan ikhlas, kita selalu diberitahu oleh ustaz-ustaz kita. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kisah wanita yang memberi minum kepada anjing lalu dia masuk syurga. Wanita seorang pelacur Bani Israel, kisah lelaki yang memberi minum kepada anjing lalu dia masuk syurga. Apakah sebenarnya signifikan kepada hadis ini? Hadis ini bukan signifikannya ialah membeli anjing atau memberi minum pada anjing, tetapi hadis ini menceritakan nilai ikhlas. Bila mana wanita ini bersusah payah memberi minum pada anjing yang dia tidak mengharapkan apa-apa pujian daripada anjing ini melainkan kerana Allah. Bila wanita ini bersusah payah turun ke telaga bagi mengambil air. Bila wanita ini bersusah payah menjadikan sebahagian pakaiannya sebagai bejana air. Bila wanita ini bersusah payah buat baik tanpa dipandang oleh sebarang mata-mata manusia. Maka kerana itu Allah mengampuni manusia. Ikhlas kepada demikian juga kisah seorang lelaki yang sama memberi minum kepada anjing. Bukan cerita
kita pergi minum pada anjing. Tak ada ulama buat pengajaran, okey. Siapa nak masuk syurga pergi minum pada anjing. Tidak ada seorang pun ulama keluarkan pengajaran ni. Kalau tidak, orang Islam semua beli anjing untuk masuk syurga. Kita nak pergi minum pada anjing. Itu yang kita lakukan, tapi tidak dilakukan oleh mana-mana orang Islam begitu. Belakang orang yang jahil dalam memahami hadis ini. Sebab secara jelas Nabi SAW sendiri tak pernah pergi minum pada anjing. Tetapi Nabi nak cerita satu hadis ini, bagaimana nilai keikhlasan diangkat walau pada perbuatan yang tidak dipandang oleh manusia Allah akan. Apatah lagi kalau kita ikhlas dalam perjuangan pada agama Allah. Apatah lagi kalau kita ikhlas dalam meninggikan agama Allah. Apatah lagi kalau kita ikhlas membelanjakan harta benda kita untuk menaikkan Islam, untuk mengangkat martabat Islam, bahkan menjadikan Islam dipraktikkan dan diamalkan. Yang mereka tidak mampu terlepas daripada perangkap itu mereka dengan keikhlasan amal mereka kerana Allah. Bukannya mereka tidak sembahyang, tidak puasa, bukannya mereka tidak melakukan amal-amal soleh, tapi mereka bertawassul dengan satu amalan yang mereka yakin itu paling ikhlas mereka lakukan pada Allah. Tapi seorang menyebut antara amalan yang ikhlas memberi minum pada ayah dan ibu. Sehingga tidak memberi minum susu itu kepada anak-anaknya atau isterinya untuk mendahulukan ibu ayahnya. Akhirnya sebab itu batu yang menutup pintu gua berdoa. Seorang lagi menceritakan betapa ikhlasnya dia memberi pinjam kepada seorang wanita. Walaupun pada permulaannya dicenderung menjadikan kelemahan wanita itu untuk dia melakukan maksiat. Bila wanita datang meminta bantuan, dia kata boleh, insyaAllah Allah serahkan tubuh Allah. Bila mana wanita itu mengingatkan dia bertakutkan Allah atau dosa dan maksiat. Kerana datang ikhlas, dia boleh tinggalkan maksiat. Bukan dijadikan bantuan yang asalnya bertujuan untuk awal nafsunya, jadikan bantuan itu kerana Allah. Maka Allah Ta'ala keluarkan batu yang menutup pintu gua. Sehingga orang yang ketiga yang membayar gaji kepada pekerjanya kerana Allah, maka Allah bebaskan ketiga-tiga lelaki. Kerana mereka menyebut amalan yang paling ikhlas. Tuan-tuan sekalian, ikhlas ni kalau pun berlaku pada orang kafir, Allah tak ada tolong. Apatah lagi berlaku pada orang Islam. Kita baca surah Luqman. Bila Allah cerita kisah orang kafir yang mereka terperangkap dalam ombak yang besar. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Allah menceritakan satu kelompok manusia yang berada di tengah lautan dan dikelilingi oleh ombak-ombak seumpama gunung. Lalu mereka berdoa dengan penuh ikhlas kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami, kami akan beriman. Lalu Allah selamatkan mereka. Walaupun mereka pulang ke daratan dan keadaan kembali kufur. Kata ulama, lihat ayat. Kalau orang kafir berjanji untuk ikhlas pun Allah bebaskan dia daripada kesulitan. Apatah lagi orang beriman. Ada orang cakap tentang ibadah yang banyak, kebaikan yang banyak, jasa yang banyak dan sebagainya, bagi melangsungkan penghormatan manusia kepada dia dan berterima kasih manusia kepadanya. Tapi itu tidak akan ada nilai. Kenilai yang sebenar, yang mana kamu ikhlas kepada Allah. Karena ikhlas memberi maksud kita tidak pernah cenderung ataupun tertumpu kepada kerajaan manusia, bukan kerajaan Allah. Bila mana seorang itu ikhlas, dia tak nampak apa-apa pun balasan melainkan balasan di sisi Allah. Bila Rasulullah menceritakan kisah seorang lelaki yang masuk syurga kerana membuang duri yang menyakiti manusia di tengah jalan. Tentu adakah maksudnya kita jumpa duri tengah jalan lalu kita buang dan kompor masuk syurga? Ia mungkin maksud keikhlasan. Amal yang kecil seperti ini, kalau kita ikhlas, jawapan syurga. Ya, kalau tidak, sifat sih. Dan orang yang kata kita tak sampai semayang pun tak apa, kita cuma cari duri tengah jalan, kita buang, masuk syurga. Atau kalau anjing lima ekor, pergi minum, masuk syurga. Kuliah pun tak happy, masjid pun tak happy,
Saya katakan daripada awal tadi, tak ada seorang pun ulama bahaskan begitu. Tapi mereka membahaskan hadis-hadis itu dari sudut bila mana seorang itu ikhlas pada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan itu. Dan hadis Sahih Bukhari disebut sebagai Sahibul Bitaqah. Kisah seorang pemuda yang tidak ada kebaikan lain belajar kalimah syahadah. Cerita kalimah syahadah. Dan lihat, bila lelaki ini dihisab, maka dilihat tidak ada kebaikan. Hisab kejahatan yang banyak kejahatan. Namun ada satu benda yang ada pada diri. Bila mana dia ditimbang, maka dia layak masuk ke. Lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, adakah malaikatku menzalimimu? Jawapan dia tidak. Adakah ada amal kebaikanmu tidak ku catat? Jawapannya tidak. Ataupun ada kejahatanmu yang kami tokoh tambah? Jawapannya tidak. Ya Allah, apa yang diadili benar. Lalu Allah keluarkan, Allah tuliskan bagi dia satu kertas. Dia panggil Bitaqah. Kertas. Kan? Atau disebut. Disebut sebagai sijil. Sijil. Dia tulis. La ilaha illallah. Dia berikan kepada dia. Lalu Allah berkata, pergi timbang dengan kejahatan. Lalu kata lelaki ini, wahai Allah, adakah engkau nak mempermainkan aku sehelai kertas ini untuk dosa aku segunung ini? Kata Allah, pergi. Maka bila mana ditimbang, berat kebaikan. Apa dia? Kalimah la ilaha illallah yang ditutupkan dengan ikhlas kepada Allah. Kita barangkali kita bertanya ataupun kita ada tasawulah persoalan. Bagaimana mungkin seorang menyebut la ilaha illallah lalu banyak buat dosa? Bagaimana mungkin? Seorang yang menyebut la ilaha illallah lalu dia terjebak dengan banyak dosa. Bagaimana mungkin? Walau disebut dia menyebut kalimah la ilaha illallah dengan penuh ikhlas. Maka ada beberapa jawapan tentang kali ini. Yang pertama, kerana orang ini tuan-tuan tidak berada pada kelompok masyarakat yang baik. Kita kenal kawan-kawan kita rasmi pedalaman yang cuma dia ajar la ilaha illallah, kemudian tidak dididik. Tapi waktu dia mengucapkan, dia pula ikhlas kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ada setengah tempat yang mungkin kita pergi cuma nak ajar dia mengucap, kemudian kita keluar tinggalkan dia tanpa sebarang pendidikan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua ialah orang yang baik, bagus, tetapi dia terpengaruh dengan kawan-kawan yang jahat. Namun setiap kali dia buat dosa, dia tetap rasa berdosa. Dan setiap kali terlepas kebaikannya, dia tetap rasa menyesal atas kebaikan yang telah dilepas. Orang ini orang yang ikhlas. Yang menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas. Kelompok yang ketiga yang disebut menyebut la ilaha illallah dengan penuh ikhlas. Ialah kelompok tuan-tuan manusia yang asalnya soleh baik. Namun kecenderungannya buat jahat itu ada. Disebabkan hawa nafsu. Ini kecenderungan dia. Ya, ada orang kalau dibaik, duduk dalam suasana masyarakat baik, cenderung buat jahat lebih dominasi daripada kebaikan. Lemah iman dia. Tak kuat. Walau dia duduk masyarakat yang bagus, masyarakat yang baik, tak tertahan dia dengan godaan. Tengok diri, sekian-sekian. Namun, dia ini orang-orang yang malu dengan kejahatannya sendiri. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati mu'afan illa mujahidun. Semua umatku akan ampunkan dosa, melainkan yang terang-terang buat dosa, berbangga. Orang ni di kalangan orang yang memang buat salah tapi tak bangga. Dia tak bangga sebab dia tahu salah. Cuma saya katakan, hawa nafsu ni jauh lebih kuat daripada iman. Akhirnya terperangkap dengan kecenderungan hawa nafsu. Menekankan persoalan ikhlas dalam semua perkara. Bukan saya katakan, key point saya paling besar tadi, seorang tidak akan mati, tak akan keluar dari dunia sehingga Allah bongkarkan dia ikhlas atau tidak. Sama ada dalam ibadah, dalam perjuangan dia, dalam muamalah dia dengan manusia, akan terbuka kalau dia seorang penipu atau dia seorang yang disebut ra'ahu sa'lam, penipu seperti Musa, penipu seperti serigala. Allah bongkar, Allah akan tutup. Sebab itu tuan-tuan, pengalaman hidup kita menjadikan kita kenal siapa ikhlas atau tidak. Pengalaman hidup, pengalaman bersahabat kita menjadikan kita kenal sahabat yang ikhlas atau tidak. Pengalaman kita menempuh kesusahan menjadikan kita kenal atau ikhlas atau tidak.
Semua pengalaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai suatu cara pembongkaran. Pembongkaran. Bahkan bila Allah berikan kekalahan kepada kita, juga untuk membongkarkan siapa yang ikhlas atau tidak. Siapa yang duduk di sini hanya untuk menang atau bukan nak berjuang Islam. Mereka yang duduk di sini untuk menang atau untuk jawatan, Allah bongkarkan keikhlasan. Pasti akan tersolat. Pasti akan nampak, walau mereka menjawab dan berhela, walau mereka menjawab dengan 1,000 jawapan, orang akan nampak mereka ikhlas atau tidak.